bersama kembali ke Wainan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Hai, selamat berjumpa kembali dalam Wainan Channel. Kali ini kita kembali lagi dengan aktiviti memasak. Kali ini kita akan masak itik, masak kicap tetapi campur dengan tepus duri. Tepus duri ya. Apa itu tepus duri? Nanti kita tengok. Oke, mari masak. Oke, ini. Bahan yang kita gunakan ini bahan utama itik yang sudah dipotong. Yang ini ialah serai, halia, bawang putih dan bawang merah. Yang ini kita namakan dia sebagai daun tepus, tepus duri. Selai. Okay, ini nanti kita masukkan yang terakhir untuk wangi itik kita nanti. Okey, tanpa membuang masa, jom kita mula masak. Ya, pertama sekali kita panaskan minyak dulu. Panaskan kuali. Tak perlu banyak sangat minyak kerana itik itu mempunyai minyak tersendiri. Minyak biarkan minyak dia panas. Masakan kampung saja, so simple untuk hidangan tengah hari. Ini menu pertama untuk tahun 2023. Lama kita tidak masak. Sudah masukkan serai, ini bawang, serai berubah warna. Jadi ke terang, jadi kita merumuskan itu. Thank you.
sehingga dia mendidih. Sambil menunggu dia mendidih, kita iris. Kita punya kukus tadi, iris sedikit. Oke, nampak darinya itik ke sudah mendidih. Ini sudah separa matang. Kita masukkan oisa. Ini sudah separa matang. Tiram. Dan kicap lemak manis. Lada hitam, lada putih, semua rata. Sedikit garam. Sedikit serbuk parsley memotong. Cukup rasa. Kalau sekali. Kita biarkan dia mendidih sampai dia pecah minyak atau keluar minyak sendiri. Kita kukuskan melontong. Oke, nampak gayanya kita sudah mula pecah minyak. Keluar minyak sendiri. Oke, kita perlahankan dulu. Oke, nah terakhir jangan lupa masukkan kukus duri. Thank you.
mas. Sepasap. Allah. Okay. Minyak sudah keluar, sudah ada air lagi. Kita punya telefon boleh dikatakan sudah matang atau masak. Kalau ada yang mau keras lagi, mau isi dia keras itu boleh sambung. Dia ada gusi-gusi lagi. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Wai Nun Channel. Kita jumpa lagi dalam menu-menu masakan yang lain. Jom, selamat berjumpa. Jangan lupa makan siang.